sebelum dibok sebelum dipak sebel iya sebelum dipakai ini harus dibuka guys. Enggak, oke. Sekarang Oke, sekarang. Ini protektor aja sih. Wah, mantap ya. Mengkilap. Yang apa ini? Putih. Terus ini tablet yang besar. Ya. Wah. Mantap. Terus kamu ini guys. Dia harus pakai type C ya. Segini bisa buka. Untungnya kita punya. Untuk sudah. Guys, ini guys, guys. Mana? Oke, colokin bisa nggak? Kok ini harus perlu ini nih. Untung aku punya nih. Adapter micro USB type B to type C, type C to type B. Masukin ke situ. Masukin ke komputer. Ya, tuh. Dah. Dah. Ini. Sini. Masukin. Kok? Nih. Sini. Ya, kan udah ya. Masukin baru ke sini. Eh, nggak usah, Deng. Karena itunya udah type C. Salah, salah. Okay. Kirain masih micro. Yes, buka, cek, cabut. Okay. Jangan digoyang-goyang ya, langsung cabut aja. Ya. Langsung colokin itu. Ke yang mana ada dua? Hey, yang inilah tuh manggadaan. Udah ya. Kita coba nih. Tuh, langsung kebaca, guys. Hilang. Terus kita lihat coba ya di device manager-nya kebacanya apa dia? Nih. Mana ya? Bacanya apa ya, guys? Human interface ide SATA ini kan bukan, guys. Mana ya, guys? Oh, ini kali ini software device. Nggak tahu, guys, ini kebacanya apa ya. Yuk, kita masuk dulu aja ke ininya. Di sini nih. Nih, drivernya ada di www.xpstrippen.com.